Halo guys, senyum manisnya dicuekin oleh Grace Tahir, mimik wajah Rayanza langsung begini, gemes banget. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Rayanza Malik Ahmad, putra kedua dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, memang selalu berhasil bikin netter meleleh dibuatnya. Menjadi bayi tertop saat ini, cipung sapaan akrab Rayanza telah membuat jutaan netizen tercipung-cipung dengan tingkah-tingkah gemesnya. Seperti baru-baru ini, hadir bersama mama papanya dalam konten Grace Tahir, cipung yang dipangku Nagita Slavina tampak fokus melihat Grace Tahir hingga menebarkan senyum. Namun sayang, Grace Tahir tak mengetahui hingga tak membalas senyum manis yang telah cipung berikan untuknya. Alhasil, adik Ravatar itu pun langsung memalingkan wajah seakan mengerti jika dirinya tengah dicuekin. Bikin ngakak banget, hal receh ini pun ramai diperbincangkan oleh banyak netizen di akun Instagram @rumpi_gosip. Banyak netter dibuat meleleh dan gemes dengan tingkah cipung yang tak ada habisnya membuat para fans tercipung-cipung. Seperti yang diketahui, meski belum genap berusia 1 tahun, namun Rayanza Malik Ahmad telah memiliki jutaan fans yang tak kalah dari banyaknya fans kedua orang tuanya, yakni Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Bahkan baru-baru ini, Rayanza mendapat penghargaan sebagai bayi tercorces 2022 di sebuah acara award televisi swasta. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.